Kita awali iNews petang sore hari ini pemirsa dari informasi kebakaran kembali terjadi di ibu kota. Kali ini ratusan rumah di kawasan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta ludes terbakar. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah yang juga terbakar. Peristiwa yang terjadi pada Rabu siang ini diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Kencangnya hembusan angin dan sejumlah material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Api berhasil dipadamkan setelah belasan mobil dan petugas pemadam kebakaran dikerahkan di lokasi kejadian. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun ratusan kakak terpaksa mengungsi ke sejumlah tempat untuk bertahan hidup.